Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini masih di Kota Bontang ya teman-teman ya. Ini situasi terkini Kota Bontang teman-teman. Ini jalanannya Kota Bontang ya. Cuacanya sangat cerah. Panasnya luar biasa ya teman-teman ya. Inilah Kota Bontang. Bumi Katulistiwa Bontang ya. Kalimantan Timur. Ini ada di simpang 4 Raya Samalia ya teman-teman ya. Ini kalau banjir nih ke arah ke kanan itu ditutup ya teman-teman ya. Jadi ngambilnya lurus sana, tembus ke Pasar Rawa Indah muter ya. Ini ke kanan karena ini jalannya sudah dibuka. Nah, ini kalau ditutup ini ditutup jalannya teman-teman ya. Dan hari ini cuacanya sangat cerah. Ini jalan ditutup biasanya kalau banjir ya teman-teman ya. Dan ini adalah jembatannya, ini sungainya. Sungainya biasanya airnya di sini bisa meluap teman-teman. Nah, ini bekas banjir kemarin. Nah, dan di sini sudah tidak bisa lewat jalan kemarin teman-teman ya. Dan di sebelah kiri ini airnya tergenang semua. Nah, itu Surya, era Surya teman-teman. Di sini ditutup kemarin ya teman-teman ya. Di sini semua tergenam air ya. Nah, di video sebelumnya live kapan hari teman-teman. Di sini ditutup jalannya dan di belakang situ masuk dalam ya teman-teman. Di Trunojoyo yang situ tinggi teman-teman. Ini suasana siang Kota Bontang di hari yang cerah ya. Ini hari Senin. Ini tanggal merah teman-teman ya. Ini hari raya Waisak. Nah, untuk saudara kita yang lagi merayakan hari raya Waisak. Ini masih di Gunung Sari teman-teman. Ini Hotel San Rigo. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanannya muter-muter di Kota Bontang di hari Senin ya teman-teman. Oke, lanjut pokoknya sampai selesai videonya ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah semangat konten ya di seputaran Kota Bontang ini. Oke, dilanjut dulu. Ini simpang Tiga Lengkol ya teman-teman. Di depan sana pom bensin Tanjung Laut. Ini banyak truk-truk
antri solar ya teman-teman. Nah, ini sebelah kiri ini pom bensinnya teman-teman ya, pom bensin Tanjung Laut, dan ini sebelah kiri lagi ini Taman Tanjung Laut teman-teman. Dan di sebelah kanan, ya itu di sebelah kanan City Mall Bontang ya, tapi belum beroperasi, mungkin tahun depan ya, semoga lah tahun depan bisa beroperasi City Mall Bontang. Ini pertama di Kota Bontang ya teman-teman ya. Tuh loh teman-teman, City Mall Bontang sudah kelihatan bentuknya. Tuh yang di sebelah kiri itu teman-teman. Cuman belum beroperasi, belum diresmikan, mungkin tahun depan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Videonya sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.